Halo semua, bertemu lagi dengan saya Hanu di channel Hanu Pradityo. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa berikan like dan jangan lupa subscribe channel ini untuk membantu perkembangan channel ini. Jangan lupa juga berikan komentar ya, agar bisa memberi masukan dan memberi saran pada video ini, oke? Okay? Bagi teman-teman yang penasaran dengan baju ini, oke? Okay, ini adalah kaos Kamen Rider Saber, oke? Okay? Jika kalian memesan video baju seperti ini, silahkan kalian ke sosial media Kamen Rider apa? Henshin Velas ya, yang membuat baju ini. Di sana mereka menyediakan kaos-kaos toko satu dan terbatas sekali, jadinya kalian harus cepat untuk memesannya, oke? Okay? Ada Tokopedia dan kalian bisa kontak melalui Instagramnya Henshin Velas dan Facebook Henshin Velas. Oke. Okay. Jadi sekarang kita langsung aja masuk ke konten videonya. Oke, yo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Hanu di channel Hanu Pradityo di sesi gaming. Oke, sekali ini kita akan memainkan game lagi dekala santai-santai ya, karena aku juga lagi habis kelas UTS, jadinya mungkin konten-kontennya ini konten santai sih. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, kalian mungkin bisa ini ya, apa? Bisa dilanjutin untuk part selanjutnya gitu aja. Oke. Kali ini cuma main game santai aja, jadinya silahkan menonton. Yo, kembali lagi di sesi main game ya bersama saya Hanu di channel Hanu Pradityo. Oke, di sini kita memainkan game Ultimate Marvel vs Capcom. Iya. Oke. Di sini aku agak santai-santai dikit ya malahan ya. Soalnya habis nugas-nugas UTS dan banyak sekali tugas kuliah, jadinya mungkin agak santai-santai. Untuk konten review komik, masih ada beberapa komik sih. Sebenarnya mesti punya banyak bahan-bahan sih, tapi cuma karena kesibukan jadinya nggak bisa dibuat sekaligus, jadinya satu-satu. Oke, sabar ya. Tetap ada konten yang menarik di channelku. Bebas malahan, konten hobi, karena aku buatnya hobi. Oke teman-teman, di sini kita akan mainkan game Ultimate Marvel vs Capcom. Dan aku sukanya yang ketiga ya, soalnya yang Infinity ya begitulah, agak kurang begitu bagus. Oke, kita santai-santai di sini. Kayaknya aku milih siapa ya di sini ya, yang sedikit-sedikit seru, yang anti mainstream malahan. Oke, siapa ya di sini? Mungkin aku pilih ini. Jangan ya, kostum biasa aja malahan. Paperwork, Chris the Whiteness. Ini aja, get and missile, jangan paperwork. Oke, dan siapa lagi ya? Mungkin aku pilih Hawkeye aja dengan kostum Ronin. Oke, Ragtime, Groot, Shot, Greyhound. Terus satunya adalah Strider, Hear You, Gram, Ameno Murakomo. Oke, dan ininya, timenya aku kasih 99 aja sih, soalnya takutnya kelamaan sih. Dan difficulty-nya normal, damage-nya medium. Oke, okay, ini dia. Lawan siapa ini? Arthur, Akuma, dan Morrigan ya. Dan ending-nya kayaknya kita pilih si Phoenix Strike aja, biar nggak ini. Oke, okay, ini dia. Oke. Bentar. Oke. Bentar, salah. Salah barang bukti, oke. Kita sebagai Phoenix Way sini adalah pengacara ya malahan ya. Ih. Soalnya aku udah pernah coba hard, itu kesulitannya gila banget. Soalnya di sini kita mainnya game santai ya, bukan yang begitu ini. Soalnya lawan Galactus aja udah capek banget itu malahan. Jadinya ini mainnya santai aja. Oh. Oke, okay, good. Oke, okay, lawan Akuma lagi. Iya. Oh, aduh, langsung di counter dong. Oke. Okay. Oke, okay, good. Ganti jadi investigation objection. Oke, okay, kena. Oke, okay, musiknya mantap. Yang tahu game Punisher pasti ikilah. Kena Punis. Oke, okay, sip. Oke, okay, masuk. Oke. Okay. Take that.
Oke. Wow. Mantap sekali, menang. Jurusnya absurd banget kan? Bentar aku screenshot buat thumbnail. Oke. Oke, Survivor, Deadpool, dan Storm. Your Honor, yang mulia, pengacara ini. Oke. Kali ini kita akan coba karakter lainnya, ya kan? Jangan termasuk pakai Phoenix sudah itu. Iya. Oke. Okay. Aduh, gak kena lagi. Oke. Hijrah. Oke, langsung down. Sabar, ini masih level awal jadinya kayak kesannya mudah ya. Tapi kalau udah naik-naik level, gila. Langsung berubah loh difficulty-nya. Hard aja aku capek banget tuh kemarin sampai kamera bateriku habis jadinya nggak bisa jadi konten. Good. Oke. Okay. Kita masuk store. Aduh. Oke, okay, good. Iya. Iya. Hawkeye. Oke, good. Sabar. Mereka ini masih beberapa ya. No place for amateurs. Discard your weapon you have no use for them. Get ready for the final. Waduh, lawan Phoenix Red juga malah. Your Honor, the defense is ready to present. I want the truth. Aduh, lagunya asyik aturnya banget ini. Get ready to brawl. Oke. Aduh, oke sip. Oke, aku langsung dapat dong. Aduh, langsung dapat musiknya lagi, enak banget, gila. Oke, Hawkeye atau Ronin sih. Oke. Iya, ditahan dong. Iya. Iya. Ampun, ayo Hawkeye, ayo Hawkeye. Good. Strider. Oh, udah mulai kan? Ini mulai rame kan? Mulai ini kan? Oke, good. Oke. Masih Tank Master. Ayo kena, please. Ragnarok. Jurus sepertiganya mantap si Strider. Good. No. Mantap. Gak apa-apa, aku pakai Hawkeye, mantap sih di sini. Always on the mark. Lawan Sentinel, Beautiful sama Modok dan tempatnya di Metro City ya. Di belakang kayaknya Metro City. Oh, Metro City itu tempatnya Final Fight ya malahan ya. Si tempatnya Hager. Itu ada siapa itu malahan? Aduh. Oke.
Oke, okay, good. Ganti. Oke, okay, sip. Hawkeye. Oh, pintar juga ternyata. Oke, mantap sekali. Oke, Sentinel. Iya. Gacha. Piece of cake. Pakai Ant-Man. Wuhui. Dead. Oh, pakai masih modok ternyata. Oke, good. Wih. Iya. Disetrum dong. Ayo, sini dong. Tiga. Oke, good. Ayah, dihajar. Ayah. Oke. Mr. Right. Mati karena kertas loh robotnya. Oke, mantap sekali. Oke, mantap. Bentar aku ambil. Oke, sekali. Ghost Rider, Hawkeye, dan Dr. Doom. The defense is ready to present. You have many idea how many lawyers. Gue tidak tahu ya berapa banyak pengacara yang dikerahkan karena biasanya melindungi orang jahat sih. Tapi Phoenix Wright di sini beda, dia sebagai orang yang ini, yang melindungi kliennya yang benar-benar tidak bersalah ya. Jadinya ini. Oke, sesama pengacara ya. Oke, sini. Oke. Iya. Ayo dibakar api neraka dong. Oke. Ganti. Aduh, tolong dong. Gila, Ghost Rider-nya ngamuk dong. Di snapback. Oke, good, mantap. Oke. Good. Gak kena dong. Aduh. Tolonglah. Iya. Gak kena dong. Aduh, sorry Hawkeye. Kebanyakan ini. Iya. Wih, gak kena dong. Astaga. Astaga. Gila. Oke. Tidak masalah. Objection. Gak kena. Objection. Gak. Oke. Oke, mantap. Kena dong. Oke, okay, sip. Barang buktinya bisa mengalahkan Dr. Doom. Bentar. Tolonglah. Ih, nggak kena dong. Ah, ya ampun. Oke, okay, Maya. Reversal.
Oke, good. Akhirnya. Sumpah, gila loh. Pengacara bertarung kayak gini di lawan superhero Marvel, konyol gak sih? I'm not a big fan of the movie, no, the industry when you're hardcore. Oke. Sorry, Amateur Rasu, Captain America, dan Zero. Oke, gak apa-apa, ayo. Ready to present. Oh, ini lagu temanya Amateur Rasu ya? Ini gimana? Daily Bugle. Oi, oi. Oh, bisa counter ternyata. Bentar, Amateur Rasu ngamuk di sini. Kita harus ganti orang. Oke, dap. Oke, good. Ganti. Oh, udah. Ganti Hawkeye dulu bentar. Ayo sini. I'm not holding back, Cap. Iya, gila, wah. There. Oh, hampir aja. Strider. Soalnya Hawkeye kamu hampir sekarat itu, Pak. Oi. Ya astaga. Nice. Oke. Okay. Ingrat. Yow, gila. Langsung dijurus dong. Strider pun KO langsungan. Oh, come on. Objection, gak kena objection. Aduh, Hawkeye ganti. Gila, ayo Zero. Zero itu ini loh, paling sedikit loh ininya. Oke, langsung jadi partikel dong. Oke, langsung pakai X-Factor. Enggak. Oke. X-Factor. Oke, langsung kena dong. Hampir aja. Gila intens banget. Aduh, gue malah ikut-ikutan. Oke. Dalam Galactus. Oke, ini dia. Give up your life of crime. The battle for Earth. Live and let die. Oke. Okay. Aduh. Oke. Bentar. Oke. Oke, bentar. Death. Oke. Astaga, aku mah Strider. Oke, serangan area ini.
Oke, okay, good. Aduh, muka-muka bertahan lah. Ya, please. Oke, okay, sip. Ayo. Oke, okay, hampir aja kena. Oke, bagus. Terima kasih Phoenix Wright. Oke, mantap. Sip. Ayo ke Fisher. Aduh, ya ampun. Padahal ter oh, aduh okay. X-Factor okay. Kalah karena objection. Oh, hampir aja. Yeay, menang akhirnya. Berhasil menang. Oke, kita lihat. Oh, ini endingnya. I have seen a bizarre case, but never saw a bizarre one. Why? Aku sudah melihat banyak sekali kasus yang aneh, tapi aku tidak pernah mengatasi hal yang sepenting ini ya, dengan klien yang sangat unik. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, aku memanggil saksi untuk berdiri. Saksi? Yang tahu main game Phoenix Wright pasti tahu lah. Apakah ada Matt Murdock, Daredevil? Kan sama-sama pengacara. The Defendant, Galactus. Bentar, terdakwanya Galactus malah. Oh, ada She-Hulk di situ malahan. I have been in a while with such a channel. Ini lagunya Phoenix Wright gamenya loh malahan. Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk gameplay kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa berikan like, comment, share video ini. Jangan lupa subscribe ya buat supportnya. Dan mungkin kalau kalian suka sama konten ini juga, mungkin kalian bisa ini berikan saran untuk kombinasi tim apa yang mau dipakai dan endingnya siapa yang mau dipakai ya, biar mungkin bisa jadi konten juga. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, single yang berkarya di malam minggu, rasa kita kekuatan dengan harapan cinta dan kenamia. Jika kalian mau ini dilanjutkan, silahkan komen di bawah. Oke, see you in the next video.